Bentar, Andin. Bentar, Mas. Tapi anaknya mau sama kamu. Ini loh. Bentar. Aduh. Ayo cepetan. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Mana sih lama banget? Ganteng ya suamiku. Matching kan? Kita foto yuk. Udah telat nih, ayo berangkat yuk. Udah telat. Kamu minta foto. Nanti kalau salah lagi, kamu kelihatan gendut, kelihatan cabi, ulang lagi. Nggak selesai-selesai nanti. Sekali aja. Ayo. Sekali nggak nambah-nambah ya? Iya. Nggak masuk berulang kali? Iya. Sini. Ntar dulu. Halo, Jess. Papa. Hai. Ada apa, sayang? Pa, aku mau cerita. Aku sedih, Pa. Aku kesel. Sedih kenapa, sayang? Tadi Adi tuh datang ke sini, Pa. Adi datang. Tapi Suter malah suruh Adi pulang biar aku gak bisa ketemu Adi karena aku harus jam istirahat. Adi. Hey, Jess. Boleh papa ngomong sama suster kamu sebentar ya, kasih handphonenya ke dia ya. Iya pa, ini. Halo Pak Irfan. Suster, tadi anak saya bilang katanya ada orang namanya Adi ketemu sama dia, itu benar? Enggak pak, Mbak Jessica salah paham. Tadi yang datang itu kakaknya teman saya, namanya Adi. Tapi Mbak Jessica pikir itu Adi tunangannya. Terus pas Mbak Jessi dengar nama Adi, Mbak Jessica jadi berteriak dan marah. Oke, ya udah. Oke, ya makasih ya suster ya. Tolong kasih handphonenya lagi ke Jessi. Baik Pak, ini Mbak. Ya, halo Pak. Hai Jess, sayang. Itu Adi yang beda sayang. Ya, ada banyak banget yang namanya Adi. Bukan itu, bukan dia. Papa, tapi kata papa Adi mau datang ke sini. Mana pa? Mana Adi? Kapan datang ke sini? Pa, papa nggak bohongan sama Jess? Enggak sayang, papa nggak mungkin bohong sama kamu. Adi nanti akan datang nemuin kamu, ya. Kalau udah selesai semua urusannya. Oke, papa. Kalau gitu, just tunggu si Adi di sini ya. Oke? Janji ya, pa? Iya, sayang. Baik-baik ya sana ya. Oke, Pop. Dadah. Makasih, suster. Adi pasti datang. Pak Irfan, Adi sekarang sudah menikah dan punya anak dan sekarang tinggal di Malaysia. Papa akan berusaha semaksimal mungkin ya nak buat kamu. Apapun nak. Oke.
diam. Mas. Mas. Kita harus beli box bayi. Kamu jangan bercanda ya, Nin. Kan kamu tadi yang minta. Iya, tapi kan setelah dipikir-pikir kayaknya nanti anak kita bakal tidur bareng sama kita sih, Mas. Ya kasihan kalau tidur bareng sama kita bertiga. Kan sempit, nanti kepepet. Kamu kan udah tahu kamu tidurnya kemana-mana kan, nggak bisa diem. Masa iya? Ya iya. Dulu kamu pasang CCTV, yang paling lasak siapa? Yang nggak bisa diem siapa? Coba diingat-ingat lagi. Kita buktiin sekarang siapa yang salah. Ya kan? Udah gak usah ingat-ingat yang dulu-dulu. Jadi kita beli nih? Beli aja ya. Biar balon biru itu kalau tidur nyaman. Ah, yaudah. Kan tinggal pilih. Iya. Selamat siang Bapak Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak. Saya sama suami saya lagi nyari ini box bayi ada. Oh, box bayi. Saya akan tunjukkan model-modelnya ya. Bahkan di sini juga bisa custom loh kalau misalnya Bapak Ibu mau. Mari ikut saya. Iya. Ya. Modelnya apa, Bu? Silakan dipilih-pilih aja. Wah. Mas bagus-bagus banget loh. Ini saya suka ini. Ini makasih ya. Kenapa? Enggak apa-apa, seneng aja. Pas sama Rena, mana ada mikir-mikir kayak gini. Udah makanya, selagi sekarang bisa, kamu bisa berikan yang terbaik buat balon biru. Saya pun juga masih bisa berikan yang terbaik. Kita kasih semua yang terbaik, ya. Gak usah dipilih-pilih buat anak. Jadi mau yang mana? Terserah. Saya ikut aja, saya suka yang ini. Aku kalau aku mau yang itu boleh nggak? Ya udah saya ngikut. Ini. Mau yang ini. Yang ini. Mm-mm. Ya udah boleh. Ini ya. Ya udah. Mbak, saya mau yang ini dong. Baik Pak Bu. Ya udah Mas, kita pilih-pilih baju. Ya udah. Baju sebelah mana? Sebelah sana. Oh sebelah sana lagi. Ya udah. Saya ditolong di ini nih. Iya. Tapi ini bagus nih. Mas ini lucu. Silakan Pak Bu. Bagus juga nih. Carinya tuh yang warna-warna gelap. Kan anaknya laki-laki. Warna dongker mungkin. Atau warna coklat tua tuh ada tuh. Tuh hijau army. Itu bagus warnanya. Ya udah. Tapi aku cari yang motif ya. Motif apa? Ini teddy bear lucu nih. Nih. Jadi biar aja nih. Kurang laki. Cari yang laki. Terus mau gambar apa? Teddy bear kan juga laki. Dinosaurus. Kok dinosaurus sih? Dinosaurus laki. T-Rex. Bagus kan? Nanti anak kita takut loh Mas sama T-Rex Mas. Ya, balon biru kan anak saya juga. Saya berhak dong. Untuk milihin juga. Ya udah terserah kamu Mas. Direk. Mbak banyakin yang dinosaurus ya. Iya Mas. Yang itu aja yang polos-polos boleh tuh Mbak. Yang ini. Yang dongker, yang coklat. Nah, yang coklat tua, coklat muda. Army, hijau army. Boleh. Kasihan kamu, Jess. Kalau papa gak segera temukan Randy, papa takut keadaan kamu gak segera membaik. Udah bertahun-tahun kamu seperti ini, dirawat. Tapi belum juga sembuh seperti sedia kala.
Apa karena selama ini tidak ada Randy yang bisa membantu kesembuhan kamu? Persis seperti kata dokter Lisa. Ah, ini lucu banget, Mas. Beli ya? Iya lucu sih, tapi masa anak laki-laki pakai sepatu kayak begitu? Ini kan sepatu rajutan, Mas. Dipakainya juga cuma bulanan doang. Beli ya, ini lucu banget. Ganti jangan yang ini. Kamu nyari apa sih? Sepatu basket. Ya ampun, Mas. Anak kita masih kecil. Mas, langsung kamu langsung cari sepatu basket? Bola aja gimana? Ya udah, sepatu basket aja lebih bagus. Nggak usah lah. Udah, nggak usah. Nggak ada. Kita beli yang lebih penting ya. Emang apa yang lebih penting? Kita cari gendongan bayi. Gendongan bayi? Ya, ayo. Sepatu basket nggak ada ya? Sini, Mas. Kita beli ini ya. Ih, gemes. Pakai, Mas. Cobain. Kamu harus belajar. Udah. Ini masukin. Kayak ketat banget. Kayak harus nyari ukuran yang besar deh, Mas. Pokoknya nanti gini, terus taruh sini, diikat. Nah, anaknya nanti taruh sini nih. Taruh mana? Taruh sini, di dalam sini. Nih, gitu. Kayak anak kangguru dong. Nah. Iya, benar. Kangguru kan di kantong? Iya. Din, Andin, ngapain sih di kamar mandi lama banget? Ini anaknya nangis nih. Iya. Andin, bentar, Mas. Tapi anaknya mau sama kamu, ini loh. Bentar. Aduh. Ayo cepetan. Iya. Anaknya nangis. Sini. Sini, mama. Sama mama sini. Itu. Mama. Sayang. Mama di sini, mama. Sayang. Tuh kan, mama kamu gak nangis kan? Sini, sayang. Sini, sayang. Mama. Udah. Mau pakai ini gak? Masa. Sayang. Udah gak nangis. Gitu ya, sama papa nangis, sama mama gak nangis. Papa galak sih. Ya, papa galak ya. Ya, galak ya. Malah papa dikentutin tadi nih. Kita beli yang banyak ya. Hah? Beli yang banyak. Kenapa beli yang banyak? Udah, nurut aja beli yang banyak. Ih, gak usah beli banyak-banyak. Gak apa-apa. Ya, buat jaga-jaga. Mana aja ya? Ini. Mama dan papa janji, sayang. Akan rawat kamu penuh dengan cinta.